Hello guys, welcome to Mr. Idea Pro. Okay, hari ni I takut hati, I nak tanya dengan masyarakat kita, apa masalah you all? Sebab ini bukan sekali dua kali saya dapat case macam ni. Okay, kenapa housewives, okay, sama ada mereka tu ibu ataupun tidak pun, dianggap seperti orang yang sangat-sangat lucky on earth because they get to stay at home, okay? Adalah orang yang dianggap sama sekali tidak akan mendapatkan depression ataupun kemurungan. Hello! Oh my god, even semalam I dapat case, okay, di mana husband patient ni dia kata, you ni duduk rumah je. Kenapa pula ada tanda-tanda depression macam tu? People, hello, hello. Ibu yang duduk di rumah ataupun suri rumah tangga, okay, mereka adalah antara golongan yang paling banyak dapat depression. Korang tahu ke tak tahu? Korang ingat senang ke nak duduk dekat rumah lepas tu just buat nothing, okay? How long you think you boleh duduk dan just watch TV ataupun duduk dan just masak, okay? Banyak gila, tahu tak, benda yang anda perlu buat kalau duduk dekat rumah, especially kalau ada anak-anak, bosan balik-balik benda yang sama. Bangun pagi, masak, hantar anak ke sekolah, buat bekal, lepas tu masak lunch, lepas tu cuci pinggan, mangkuk, lepas tu cuci baju, lepas tu sidai, lepas tu bersihkan rumah, lepas tu bersihkan toys, lepas tu anak berak, lepas tu cuci, lepas tu mandikan dia, lepas tu tidurkan dia, lepas tu banjir susu, lepas tu cuci botol susu dan segala macam. You know, it's the same routine again and again and again. Even though anda pergi kerja setiap hari, tapi setiap hari kerja anda di tempat kerja adalah berbeza, okay? Anda dapat berjumpa dengan kawan, anda dapat makan dekat luar, there is a different environment. Then baru anda balik ke rumah. Bila you lelaki balik ke rumah, dia balik, dia kata, I letih lah hari ini, I penat kerja, so tak tolong di rumah. Padahal isteri dia pun penat daripada pagi sampai ke petang buat kerja di rumah. Okay? And bukannya masyarakat kita sangat open di mana kalau perempuan tu tak kerja, okay, lelaki tu okay je. Macam, okay lah, pagi ke tengah hari ke, you boleh je tak masak, lepak pergi dengan kawan-kawan you ataupun dengan segala macam-macam tu, okay? So, balik-balik benda yang sama, tahu tak? Pening gila nak fikir setiap hari nak masak apa supaya anak-anak dengan suami tak bosan. Okay, antara orang yang kerja paling banyak banding dengan awak CEO ke, awak doktor ke, awak apa benda pun lah, adalah seorang ibu di rumah ataupun seorang suri. Doesn't mean dia housewife lah, okay, tak kisahlah dia ada anak ke tak ada anak, especially yang duduk dengan keluarga yang besar, okay? So please change your mindset, okay, that housewives adalah orang yang paling seronok duduk dekat rumah. Kan duduk rumah je, tak payah nak buat apa, boleh tengok TV anytime. And they no, tanyalah depa. Depa sempat tak tengok TV? I'm not talking about all men, I'm not talking about all women juga, but this is a general thing that I tengok every time. Kesian kot. Aku empuk nyawa kau karang, lupuk nyawa kau karang. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya, Mr. Idea Pro.